Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Risto Gaib Channel. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian di mana saja berada, insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan lagi tips dan cara ya, terutama bagi teman-teman yang sudah mendaftar pada aplikasi Tamasya. Sekarang ada kabar gembira bahwa pembelian emas itu kalian sudah bisa melakukannya di kantor pos yang ada di wilayah kalian ya, karena pihak Tamasya sekarang sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam hal jual beli emas. Nah, untuk lebih jelasnya tonton terus video ini dan jangan lupa di like, di share dan di subscribe. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, khususnya yang sudah memiliki akun Tamasya, sekarang kalian sudah bisa melakukan pembelian emas pada PT Pos Indonesia yang ada di wilayah kalian ya. Karena pihak Tamasya sekarang sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam hal jual beli emas. Nah, caranya adalah kalian masuk pada aplikasi Tamasya. Nah, kemudian kalian klik akun saya. Nah, kemudian di atas di bawah nama profil kalian itu ada virtual akun POS atau PA POS Indonesia. Nah, kalian klik di POS Indonesia, kemudian kalian salin virtual akunnya, kemudian kalian datang ke kantor POS yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Kemudian kalian berikan virtual akun untuk melakukan pembelian emas itu mulai dari Rp10.000. Nah, kemudian petugas Pos Indonesia akan memproses pembelian kalian dan setelah itu kalian dimintakan biaya administrasi. Nah, setelah proses pembelian selesai, maka secara otomatis pihak Tamasya akan mentransfer emas ke akun Bapak dan Ibu, dan ke Bapak dan Ibu akan diberikan struk ya atau bukti pembayaran oleh petugas Pos Indonesia. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa mengkonfirmasikan lewat aplikasi Tamasya. Nah, setelah Bapak dan Ibu membuka aplikasi Tamasya, maka secara otomatis emas Bapak dan Ibu akan bertambah pada akun Tamasya, karena Bapak telah melakukan pembelian emas pada PT Pos Indonesia. Nah, begitu pula Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu akan menjual emas atau mencetak emas, maka pengirimannya itu lewat kantor pos ya. Jadi pihak Tamasya akan mengirim emas batangan lewat PT Pos Indonesia yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian yang belum memiliki aplikasi Tamasya, segera mendaftar ya dengan cara mendownload aplikasi Tamasya, kemudian lakukan registrasinya dan masukkan kode referral saya ya. Nantinya akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Dan link aplikasinya juga akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang bisa saya share atau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tetap optimis untuk selalu berusaha ya. Apapun yang kita lakukan, insya Allah akan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini kita harus tetap menjaga atau menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.